Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Jack Channel. Aduh, rasanya tuh rindu juga ya. Udah satu bulan ini aku nggak upload video. Nah, akhirnya kali ini aku mau nginep lagi bareng keluarga di salah satu villa di Puncak yang punya harga sangat bersahabat, yaitu cuma 1,5 jutaan, tapi bisa untuk rombongan. Selain punya fasilitas yang lengkap, suasana di villa ini juga pastinya sejuk dan juga asri. Ada yang tahu nggak villa apa? Yaps, betul. Kali ini aku mau ke Villa Hakim 3, bayi surganya villa. Villa Hakim 3 berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Jalan Raya Puncak, kita lurus aja sampai nanti ketemu Cimory Dairyland Riverside. Kemudian di seberangnya, yaitu di sebelah kiri, ada Jalan Cilember. Kita masuk ke gang ini ya. Untuk menuju ke villa ini bisa juga melewati Jalan Hankam. Sebenarnya lewat jalur ini masuknya agak jauh, lebih dekat lewat Jalan Hankam, tapi menurut kita jalur ini agak lega dan jarang macet juga. Nah, kalau kamu lewat Jalan Hankam, nanti ketemunya di pertigaan ini. Udah beberapa kali juga sih aku lewat jalan ini buat ke beberapa villa yang berada di area Megamendung. Lokasi Villa Hakim 3 ini juga berdekatan dengan Curug Cilember. Dan kalau kalian berencana kesini dengan bis 3/4 juga bisa. Patokan berikutnya, kalau udah ketemu banner Arion Cafe, kita ambil belok kiri, dari sini udah deket banget. Akses jalan menuju villa ini sebagian besar bagus, tapi emang pas banget untuk dua mobil. Jadi nanti saling ngalah aja buat minggir ke bahu jalan secara bergantian ya. Nah, ini kita juga lewatin villa Asley yang udah pernah aku review. Jadi kalau kalian perlu referensi villa dengan harga yang terjangkau, scroll-scroll ke bawah aja video-video aku karena surganya villa punya banyak sekali pilihan villa yang recommended. Kalau kita udah ketemu bangunan dengan cat warna merah ini, tandanya udah mau sampai. Tinggal lurus sedikit aja dan gak lama sampai deh di Villa Hakim 3. Di depan sini merupakan rumah penjaga villanya dan Villa Hakim 3 berada di paling ujung, jadi kita masih naik ke atas lagi sedikit. Oke, kita mulai aja villa tour ya. Villa Hakim 3 memiliki 2 lantai, berkapasitas 25 hingga 30 orang dengan fasilitas 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, dan free 3 buah extra bed. Untuk area parkirnya muat sekitar 4 buah mobil. Villa Hakim 3 ini konsepnya villa kayu, jadi kesan tradisionalnya dapat banget seakan menyatu dengan alam. Di area depan villa, kita langsung disambut dengan kolam renang dan taman dengan rumput yang tertata rapi. Kolam renangnya terbagi menjadi dua, yaitu kolam renang anak dan kolam dewasa yang terpisah. Kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 100 cm sampai dengan 150 cm. Air kolamnya juga seger banget karena ternyata langsung dari air gunung yang mengalir dari atas pegunungan. Jadi pastinya seger banget kalau berenang di sini. Sedangkan di sebelahnya juga terdapat kolam renang anak dengan kedalaman yang flat, yaitu 50 cm. Di dekatnya disediakan area duduk yang unik. Jadi selain buat duduk-duduk santai, buat selfie-selfie juga bagus loh dengan backgroundnya yaitu kolam renang. Di sampingnya juga masih ada gazebo, adem banget kalau kamu duduk bareng di sini deh. Dan satu buah ayunan juga yang bisa bikin anak-anak jadi makin seneng. Di lantai bawah terdapat satu kamar tidur, dua kamar mandi, dan juga merupakan area entertainment yang dilengkapi dengan biliar dan karaoke. Rasanya tuh memang kurang lengkap ya kalau di villa nggak ada fasilitas biliar. Karena dengan main biliar bareng teman atau saudara, membuat suasana keakrabannya jadi semakin erat. Di sebelahnya ada space kosong yang bisa digunakan untuk makan bareng atau sekedar rebahan. Apalagi suasana di villa ini masih alami, aku suka suasana kayak gini, masih asri dan sejuk, jadi natural vibes-nya tuh dapet banget.
Di lantai bawah ini juga dijadikan ruangan karaoke karena sudah dilengkapi dengan dua buah mikrofon, sound system yang bagus, smart TV, dan wifi yang kenceng. Yang hobi nyanyi pasti bakal betah banget deh karaokean di sini. Disediakan juga alat untuk barbeque dan juga jemuran. Oke, kita langsung lihat yuk kamar yang pertama. Kamar pertama ini diisi dengan satu kasur berukuran king lengkap dengan bantal, guling, dan selimutnya. Kemudian di pojok ada meja kecil dengan perlengkapan untuk ibadah. Dan enaknya terdapat juga kamar mandi dalam. Private bathroom ini sudah ada water heater yang berfungsi dengan baik. Kloset duduk dan satu buah ember. Untuk perlengkapan mandinya, kalian bisa siapkan masing-masing dari rumah. Nah, di depan kamar juga ada kamar mandi sharing yang bisa digunakan juga untuk kamu bila setelah berenang. Villa Hakim 3 ini posisinya berdekatan dengan Curug Cilember, jadi kalau pagi-pagi mau aktivitas olahraga bareng juga bisa banget. Nanti kalian tinggal jalan kaki bareng-bareng sambil menikmati suasana pagi yang udaranya tuh masih sejuk. Di area lantai 2 juga terdapat balkon yang diisi dengan dua buah kursi kayu. Dari sini keren banget ya, kita bisa menikmati view pepohonan hijau dan kolam renang hanya dari atas balkon ini aja. Masya Allah, seger banget deh. Sekarang kita masuk ke area dalam lantai 2. Untuk fasilitas di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga dapur. Di sini juga ada area living room untuk kumpul bareng teman atau keluarga yang juga sudah difasilitasi dengan TV tabung. Namun area duduknya lesehan ya dan sudah digelar 2 buah karpet sehingga membuat ruangan menjadi lebih nyaman dan juga hangat. Gak usah khawatir kalau kalian kesini bawa cemilan atau sayuran karena di sini juga disediakan kulkas dan di sebelahnya juga ada dispenser dan 1 buah air galon. Lanjut kita ke area dapur. Untuk peralatan dapurnya cukup lengkap, disediakan berbagai perlengkapan masak seperti kompor, wajan, panci, dan juga wastafel cuci piring. Terdapat meja yang bisa digunakan untuk menyaji makanan, dan untuk rice cooker juga perlengkapan makan berada di rak piring ini ya. Di area dapur juga dilengkapi dengan kamar mandi sharing yang juga bersih. Next, kita intip kamar tidur kedua. Kamar kedua ini punya view yang bagus, yaitu menghadap ke area taman dan juga kolam renang. Namun kamar ini ukurannya lebih kecil dari kamar lainnya dan sudah diisi dengan 1 buah double bed lengkap dengan bantal, guling, dan juga selimut. Dan terdapat juga lemari pakaian. Lanjut kita ke kamar terakhir yaitu kamar ketiga. Kamar ketiga ini ukurannya paling besar di antara 2 kamar lainnya, di mana terdapat 1 buah double bed berukuran king, beberapa bantal, juga selimut. Dan ternyata kamar ketiga ini adalah tempat penempatan extra bed juga ya. Seperti yang aku bilang di awal, kalau Villa Hakim 3 ini free 3 buah extra bed. Wah, enak banget kan? Untuk view-nya juga sama-sama keren, yaitu menghadap ke taman, kolam renang, dan juga pepohonan hijau. Kamar ketiga ini juga dilengkapi oleh kamar mandi dalam yang bentuknya memanjang, pastinya bersih dan udah ada water heaternya juga. Nah, ini suasana sore menjelang malam.
Kalau kamu ngikutin video-video aku, pasti tahu banget kalau surganya villa itu identik dengan banyaknya lampu-lampu gantung yang bikin suasana malam semakin eksotis. Malam harinya hujan semakin deras. Walaupun hujan, kita masih bisa karaokean ataupun main biliar. Masya Allah, malam-malam di puncak ditambah hujan jadi makin candu deh. Tapi hawanya jadi semakin dingin. Aku saranin jangan lupa bawa jaket ya kalau mau kesini. Untuk suasana di area dalam villa nggak usah khawatir karena cukup terang, yaitu di area biliar, karaoke, dan juga kamar bawah. Sekarang kita eksplor area di lantai 2. Semua areanya sama-sama terang ya, karena menggunakan lampu berwarna putih. Berikut info harga menginap di Villa Hakim 3 by Surganya Villa. Untuk nomor booking bisa melalui ke nomor WhatsApp berikut. Villa Hakim 3 juga menyediakan layanan catering dan berikut daftar menunya. Oke, selesai sudah review dari aku di Villa Hakim 3 by Surganya Villa. Jangan lupa untuk bantu support video aku dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.